Ya, puji Tuhan kita sektor delman tiga ya, dibantu oleh atau didampingi oleh orang PWG. Kita berdoa ya sebelum mulai. Ya Tuhan di pagi hari yang indah kami percaya firman Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan kami menyerahkan pertemuan pagi ini firman Tuhan dan rencana crossing warna, Foto karakter sungguh-sungguh menjadi berkat dalam perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka kitab Ibrani, pasal 4. Ibrani 4, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 Karena kita sekarang mempunyai Imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus Anak Allah baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perhatikan sebuah pengakuan. Ya. Kita sekarang, sekarang ini ayat kitab ini ditulis pada abad-abad pertama, tetapi hari ini masih berguna berlaku. Kita sekarang. Sekarang itu apa? Today. Besok pagi bangun juga sekarang. Punya imam besar agung. Yang melintasi semua langit. Seolah-olah ada banyak langit. Maksudnya ialah dia melintasi abad demi abad waktu demi waktu perjalanan hidup manusia karena sebelum Yesus lahir di bait Allah atau dalam perjalanan Israel sudah ada imam di perjanjian lama misalnya kita kenal imam Harun ya yang bertugas untuk mempersembahkan kurban tapi juga menghubungkan umat dengan Tuhan. Tugas Imam ialah pertama mempersembahkan korban, yang kedua berdoa membawa umat kepada Tuhan, dan yang ketiga menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat dalam bentuk pelayanan. Itu tiga fungsi utama panggilan seorang Imam dan biasanya dikenakan kepada kaum pria walaupun tidak seluruhnya benar karena wanita juga bisa berfungsi melakukan fungsi-fungsi tugas-tugas keimaman. Nah, kemudian ayat ini berkata, "Kita sudah punya Imam Besar Agung yaitu Yesus Kristus." Kenapa dia disebut Imam Besar Agung? Kalau imam Harun dan imam-imam lainnya mereka hanya mempersembahkan kurban, tetapi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya, itulah sebabnya dia disebut imam besar agung. Ya, perhatikan, ini betapa dahsyatnya yang disebut imam besar agung itu sangat berbeda dengan imam-imam sebelumnya di Bait Allah yang berdoa menyampaikan isi hati umat kepada Tuhan, kemudian mereka menyampaikan firman Tuhan kepada umat, lalu mereka mempersembahkan kurban hewan yang hewannya tidak tahu apa-apa. Ya, -apa. dia dipersembahkan hewan tidak mengerti tujuan dia dipersembahkan. Tapi Yesus mengerti alasan dia dipersembahkan dia tidak lagi menjadi perantara manusia dengan manusia, tapi dia menjadi perantara sorga dan bumi, dan bahkan dia pemilik segala sesuatu. Nah, perhatikan ini baik-baik. Siapakah imam besar yang kita punya itu? Dia bilang begini ayat 15. Yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Wow. Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita macam apapun mau dirumuskan atau tidak dirumuskan, dia ikut merasakan. Ya, dia lahir seperti seorang bayi kita pernah lahir seperti seorang bayi, dia hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan, dia ditolak di mana-mana, ya dia ditolak tempat meletakkan kepalanya aja itu tempat makan ternak, kita lahir di atas kasur pilo. pakai AC pula kan, jadi seolah kita lebih hebat dong. Orang kita lahir di rumah sakit yang mewah dan mahal. Yesus lahir di tempat hewan. Jadi dia lebih dalam dong rasanya, merasakan daripada kita. Jadi ya, dia ditolak di kampung halamannya sendiri. Di Nasaret. Kalau kita pulang kampung ke Kabanjah atau Karo, apa di Brastagi, wah oh, itu pesta adat, disambut. Ada si malam, pakaian-pakaian adat dari kepala sampai kaki, semua keluar untuk menyambut orang-orang yang datang dari Jakarta. Yesus malah ditolak, malah mau dibuang dari atas jurang. Ya, jadi, apa kelemahan kita yang paling hebat sekali dibandingkan dengan apa yang Yesus rasakan? Ya, Sebaliknya, ia, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan Yesus mengalahkan segala macam pencobaan itu. Dia memulai semuanya untuk kita. Yesus saja perhatikan keturunannya, nenek moyangnya. Ada orang-orang yang aneh binajaib menurut pandangan manusia. Lihat aja dalam Matius 1. Siapa nenek moyang Yesus? Keturunan Yesus. Ada seorang pelacur namanya Rahab. Ada seorang peska sengaja jadi peska, ya, namanya tamar. Ada seorang Yehuda yang memperkosa eh, mantunya sendiri. Ada Abraham yang menipu kalau istrinya saudaranya. Ada Ruth, orang kafir, orang moab. Ada Betseba, wanita yang menyerahkan dirinya kepada raja. Jadi perhatikan ibu-ibu, kalau kita pakai logika manusiawi kita, keturunan Yesus itu ngeri. Daud Raja seorang pesina. Tapi lihat ketika Yesus lahir, semua keburukan dan kejelekan itu, semua yang dianggap manusia sampah, justru dibereskan semuanya. Itu yang disebut dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia ikut dicobai, tetapi tidak berbuat dosa. Prinsip ini mesti menjadi prinsip hidup kita. Yesus mengalami semuanya, mendahului kita. Jadi coba kita rumuskan saja. Kira-kira problem apa dari hidup kita yang tidak pernah dirasakan Yesus. Bahkan, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita bisa temukan, kita udah berjuang, tapi belum mencucurkan darah. Paling-paling juga keringat. Kita berkeringat itu bukan karena kerja keras, karena makan RW-nya Ibu Is. Keringat karena kepedesan gitu kan. Ya. Ada dulu waktu saya masih mahasiswa, kami praktek di pabrik plywood punya orang Korea. Bukan praktek kerja, tapi melayani karyawan-karyawan. Lalu pas makan siang, kami mahasiswa diminta makan bersama dengan para manajer. Lalu orang Koreanya bilang begini, Uh, orang Indonesia ini kalau kerja nggak keringat, makan baru keringat. <laughs> Jadi kalau kerja tidak keras, tapi kalau makan makan keras gitu. Ya. Bahkan di budaya tertentu ada orang yang katanya ibu-ibu periksa calon pacar anaknya Laki-laki, kalau pacar anaknya itu makan dan keringat, berarti dia tolak, tidak mau, tidak mau cari calon suami buat anaknya yang makan kalau keringat karena dianggap itu orang malas. Katanya. <tuh> Jadi, apa yang membuat kita patah semangat, putus asa? dibandingkan dengan apa yang telah Yesus lakukan. Dia lahir di kandang. Memang di Alkitab nggak ada istilah kandang, tapi di tempat hewan. Dia tidak makan, tidak minum 40 hari kalau orang Alkitab bilang puasa. Ya kan dia ditolak. Dia diludahi mukanya. Bahkan keluarganya sendiri bilang dia gila. Coba bisa bayangkan. Itu. Dan ketika pembaptisan di Sungai Yordan, dia ikut. Padahal itu baptisan proselit. Baptisan upacara orang Yahudi bagi mereka yang mau bertobat. Namanya baptisan proselit. Dan Yesus ikut. Bukan untuk bertobat. Tapi Yesus sendak menunjukkan bahwa dalam perjuangan kalian untuk berpindah dari kebiasaan buruk, masuk ke kebiasaan baru, dia ikut mengambil bagian. Yesus ikut berpartisipasi dalam perjuangan umat untuk hidup dalam kebenaran. Itu kan bukan main hebatnya. Padahal memang dia nggak ada kerjaan. Malah dia nggak ditanya di Pelita apakah engkau bersedia menjadi pelayan di GBKP Kebayoran Lama? Enggak ada pertanyaan itu buat dia. Tapi dia ikut terlibat, ikut merasakan. Dan itu sebabnya wajar dia mengajarkan kita. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku orang asing, engkau memberi tumpangan bagiku. Dia ucapkan itu bukan sebuah konsep teologis. Dia ucapkan itu karena itu yang dia lakukan. Jadi sebagai serayan, apa yang kita banggakan dari panggilan kita sebagai seorang pelayan. Apakah kita ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang merasakan? Nah, terus pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengalami yang Yesus alami? Ayat 16 dia bilang begini, sebab itu, sebab itu artinya Ayat 14-15 menerangkan siapa Yesus. Sebab itu, itu tekanannya. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berarti kita nggak boleh minder, Ibu Is. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa minder. Wah, aku ini nggak bisa apa-apa. Loh, terus kalau kita merasa kita nggak bisa apa-apa, aku ini punya masa lalu begini, aku punya keluarga begini, anak-anakku begini, suamiku begini, itu kita menghina semua usaha yang Yesus kerjakan untuk hidup kita, Dia sudah lakukan semuanya buat kita, sehingga mari kita angkat wajah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, masuk di dalam lingkaran dalamnya Yesus seperti kita masuk di dalam sebuah balon ya untuk menutupi kita. Jadi kekristenan terutama para pelayan, tidak lagi punya alasan untuk rendah diri, untuk minder, untuk merasa takut, merasa khawatir, memikirkan pengalaman masa lalu, menggunakan masa lalu sebagai dasar bagi kita. Udah nggak bisa. Yesus dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Jadi saya mengkaret si ibu-ibu Ya, di sektor Delman 3 ini keluar dari semua ketakutan kita keluar dari masa lalu kita keluar dari kebodohan-kebodohan kita yang lama dan pandanglah kepada Yesus Dia telah dicobai tapi tidak berbuat dosa Dia turut merasakan ya, perhatikan dua kata ini turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dengan perkataan lain, dia maklum di kelemahan kita. Tapi dia ikut terlibat mengambilnya. Supaya kita bangkit jadi pemenang. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian. Berani di situ bukan nekat. Tapi berani di situ ialah kita terbuka di hadapan tahta kasih karunia. Orang yang menghampiri tahta kasih karunia, adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang masuk dalam tata kasih karunia adalah orang yang benar-benar rendah hati, merasa berkata bahwa Tuhan, "Aku hanya mengendalikan engkau." Bahasa kasih karunia lainnya itu adalah karena anugerah Allah. Hanya karena anugerah Allah itu kita dilayakkan, dimampukan, sehingga berdiri di hadapan orang lain, berdiri di hadapan jemaat kita, enggak malu, kita enggak minder. Karena aku sudah menjadi manusia yang baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang lama itu Adam dan semua perbuatan daging. Yang baru itu Kristus dengan semua kasih karunia anugerah. Kita adalah keturunan Adam, tetapi ketika Kristus lahir, maka Kristuslah Adam terakhir yang membebaskan kita untuk menatap cakrawala yang lebih hebat lagi. Itu yang mesti menolong kita untuk berdiri, menyampaikan kebenaran firman. Kita tidak datang dengan latar belakang keluarga kita untuk bicara dengan umat. Kita tidak datang dengan latar belakang pendidikan kita semata-mata. Kita tidak datang dengan latar belakang ekonomi kita. Tapi kita berdiri atas firman Allah. Dan firman itu Yesus Kristus. Dan firman itulah yang menopang kita. <tuh> Saya sudah banyak melayani orang di berbagai tempat ya, dengan segala macam latar belakang, segala macam suku dan lain-lain dan seringkali harus orang gugup ketika melihat yang duduk di audiensnya itu, aduh, pimpinan gereja, yang duduk di audiensnya itu orang-orang berpangkat tinggi, yang duduk di audiensnya itu orang-orang yang kaya raya. Saya mau beritahu, Anda datang dengan nama Tuhan oleh yang hidup datang dengan kebenaran firman Allah. Datang dengan kemenangan yang telah dilakukan oleh Kristus. Karena itu saya selalu karena setiap orang yang mau menyampaikan firman yang jadi pelayan Tuhan. Kalau kita pakai latar belakang kita, kita nggak ada apa-apanya. Tapi pakai nama Tuhan Allah yang hidup, pakai nama Kristus, pakai firman Allah. Otoritas tunggal kita firman Allah. Hanya itu yang itulah sebabnya dalam pelayanan kita modal kita hanya doa dan firman. Doa dan firman. Firman Tuhan itu kekuatan yang menyelamatkan. Kita mesti pakai firman. Dan itulah berani memasuki, menghampiri tahta kasih karunia. Dan kalau orang udah masuk tahta kasih karunia, wow, menerima pertolongan pada waktunya. Kita dimaki, kita responsnya tetap bagus. Kita dirudahi, kita responsnya tetap bagus. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tidak punya alasan untuk membela diri. Lihat aja Yesus masuk tata kasih karunia. Di mana? Taman semani Dia berjuang luar biasa. Lalu ketika dia berdoa, Bapak bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Begitu dia keluar dari taman Jetsemani, yang dihadapi pertama siapa? Murid yang dia layani tiga setengah tahun, yang datang dengan pasukan, dengan menerima uang 30 keping perak. Bayangkan, betapa mengerikan peristiwa itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, sudah dua kali masuk ke taman Jetsemani, Wah, itu rasa karena kita udah baca firman dan mengerti prinsip itu. Wih, saya juga berpikir kalau saya ada waktu itu mungkin lebih buruk dan saya dari Petrus. Petrus mencabut pedang lalu dia potong telinga hamba imam besar. Kalau saya yang ada di situ dan saya salah satu dari murid Yesus, saya bukan potong telinganya. Saya bukan potong gajinya, potong leher. Ya, bayangkan itu. Makan, tidur, bangun dengan Yesus. Tiga setengah tahun. Tapi dia begitu teganya menjual murid guru-gurunya sendiri. Dalam keadaan itu Yesus enggak tegur Petrus, nggak eh, enggak tegur Yudas kan? Yudas dasar loh kamu. Masa aku udah sama kamu tiga setengah tahun. Kok begitu ya kelakuanmu? Yesus enggak ngomong begitu. Beda sama kita. Wah ini kan aku udah layani jemaat ini udah bertahun-tahun kok mereka membelakangi aku. Gimana sih? Nah itu dia. Ubah itu cara pandangnya. Kalau kita mau jadi hamba Kristus, jadi pelayan Kristus, ya pakai cara Yesus. Wah itu orang keterlaluan. Aku udah habis-habisan sama dia. Kok dia bisa mengkhianati aku ya? Ya segitu doang. Apa yang Yesus lalu? Dia nggak membalas apa-apa. Dia nggak memaki. Dia nggak bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia menghampiri tahta kasih karunia. Hanya karena kasih karunia iman kita bertumbuh. Hanya karena kasih karunia kita bisa menjadi serayan pelayan Tuhan. Hanya karena kasih karunia pagi ini kita bisa menikmati komunitas melalui virtual. Hanya karena kasih karunia, kita bisa punya keturunan. Hanya karena kasih karunia, gereja bisa bertumbuh. Segala sesuatu hanya karena kasih karunia. Karena itu adalah sebuah kebohongan besar. Orang menyebut diri hamba Tuhan, orang menyebut diri pelayan Tuhan, tapi dia tidak mengikuti pola dan gaya hidup Kristus. Itu kebohongan besar. Tapi, apakah? semua sudah sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi ada tujuan yang hebat, motivasi yang kuat. Hampir tak terkasih. Jadi saya mau yang karet si ibu, ya, double seri, maksudnya <laughs> ibu seri nana, ibu seri bang, ya ibu is, jangan melayani berdasarkan pengalaman iman kita tapi melayani berdasarkan firman Allah. Dan Yesus sudah menyelesaikan semua. Hanya dengan begitu kita bisa mengalami kemenangan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu, hambamu ini terbatas. Tapi kebenaran ini membebaskan kami, memulihkan kami, memberi kami insight yang baru, pencerahan yang baru untuk menatap pelayanan dalam kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.